Jajaran aparat Polres Cilegon berhasil mengamankan 4 tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah sektor Pulau Merak. Modus operandi yang dilakukan oleh keempat tersangka berinisial WA, TF, TS, dan HS, yang pertama adalah dengan cara masuk melalui jendela dapur dengan cara merusak rumah korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Modus kedua dilakukan dengan cara meminjam sepeda motor korban, kemudian kabur. Jadi ini mereka melakukan pencurian dengan cara merusak jendela, kemudian masuk ke rumah dan mengambil kunci sepeda motor, serta membawa motor dari rumah korban dan membawa lari menuju Lampung. Dan kita koordinasi dengan Polres Lampung Selatan dan setelah turun dari kapal, mereka ditangkap dan kita jemput. Ada berapa orang pelaku, Pak? Ada 4 orang pelaku yang kita bisa tangkap. 3 pelaku pencurian pemberatan, 1 pengamanan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 2 unit kendaraan roda 2 merek Yamaha NMAX dan 1 unit kendaraan merek Kawasaki Ninja 250cc, serta beberapa unit handphone dengan berbagai merek. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dan pasal 372 dengan hukuman 7 tahun dan 4 tahun penjara. Saya disangkakan pasal 363 KUHP dan pasal 372 dengan ancaman hukuman 7 tahun dan 4 tahun. Sementara pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya.